Ya, kita mau bongkar lab Philip ini ya. Mau kanibal. Mau coba bisa apa enggak. Soalnya lab Philip ini kalau sudah ini kan sebetulnya maksudnya sudah kuat tapi susah kalau kena panas ya labnya. Kita akan mencoba ya, eksperimen lah, bongkar lab. Kita akan kasih hook dulu ya, yang mau kita ambil buat kanibalan karena saya nggak punya spare partnya ini. Kita akan kasih timah dulu, kasih ini kita panasi. Soalnya led ini kalau kena panas rusak dia. Coba geser ya, biasanya lednya hancur pelan-pelan ya. Wow, rusak apa enggak ini? Mana tadi ya? Wah, hancur. Susah juga, panas hancur ya. Kita arahkan timahnya, diusahakan sampai nempel di kakinya. Sebelah sini juga sebenarnya bisa. Ya. Wow, kosong semua. Ini led yang 10,5 kanibal. Terlalu panas nih saudaranya nih. Kita kecilin dulu. Kita kecilin. Wah, hancur. Ya, kita coba yang satu lagi. Apa masih sebelah sini? Susah juga harus gini mungkin posisinya. Kita panas dulu saudara, panaskan dulu, kurang panas kalau sudah. Thank you.
Sebenarnya bisa juga lepas lab. Ini nanti buat kanibalan yang buat lampu LED bilik 23 watt. Ya, ini kami dapat 4 mata LED. Coba kita ukur, rusak apa enggak. Kita akan ukur menggunakan pompa. Ya. Kita arahkan ke 6 volt ya. Oke, 6 volt. Dan ini saya sambung dengan harus kasih resistor ya supaya enggak putus, ampernya dia turun. Kasih resistor sekitar 600 ohm. Mungkin tegangan LED bilik ini yang 6 volt. Kita akan tes. Kita arahkan ke 6 volt. Ya, 6 volt ya. Balik lagi. Jadi ini satu yang tidak nyala. Oh, satunya mana? Oh. Nyala kayak. Kita punya mata LED 4 ya. Ya, jadi kalau kita mau nyervis lampu LED bilik ya, caranya begini. Kita cari kanibalannya untuk LED-nya, mata LED-nya. Kita harus nyesuaikan juga, kadang mata LED bilik itu ada yang 3 volt, 6 volt.